Ya, hai semua. Assalamualaikum. Hari ini puasa hari kedua, 13 Mac tahun 2024. Hari ini saya cuti dari sekolah pasal pukul 3 petang nanti mau pergi ke Masjid di Shah Alam untuk acara pemberian sumbangan kepada mualaf lah yang akan dijalankan oleh yang Sultan Selangor dan sebagainya. Nanti sekejap lagi pukul 12 macam tu saya akan bertolak lah, pergi ke masjid semua. Kita sambung nanti ya. Satu dah. Okey. Sekarang saya nak pergi ke Masjid Sultan Sultan Salahuddin Abdul Aziz di Shah Alam lah untuk menerima sumbangan daripada Sultan Selangor. Okey, ini tahun 2024 ya. Okey, 13 Mac 2024. Okey. Sekarang saya nak bertolak dari rumah lah. Dah pukul 1 dah. Okey. Okey, kita jalan dulu. Okey, kita jalan dulu ya. Okey, kita jumpa di sana. Ya, ini saya sudah sampai ini dekat itu Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz di Shah Alam. Okey, sekarang sekejap lagi saya masuk dewan ke macam itulah. Untuk sumbangan daripada Sultan Salahuddin Selangor. Okey, kita jumpa di sana. Saya fikir yang di masjid, tapi bukan. Sebenarnya bangunan sebelah, iaitu di bangunan Syarahan. Sekarang saya sudah sampai lah. Saya parking kereta jauh sikit. Jalan-jalan-jalan sudah berpuluh, sudah sampai. Sekejap lagi kita akan mula lah. Dia akan bagi training semua macam mana nak terima. Kita tak boleh, pasal Sultan kan, kita kena ada caranya. Caranya kan betul lah. Nanti sekejap lagi dia training kita lah. Kemudian kita naik ke dewan. Okey, kita jumpa di sana eh. Okey, bye. Lagi. Saya masih menunggu lagi di sini. You tengok ramai orang sudah mati ni. Tengok ramai orang. Kita masih tunggu. Nanti kita naik atas lah. Di sini hanya training saja. Training dengan pendaftaran. Nanti kita naik atas dewan. Macam tu lah. Okey. Sekejap lagi. Sekarang mau waktu asar. Saya sembahyang di Masjid Shah Alam tingkat atas. Masjid baru keluar. Sekarang kita balik ke tempat acara tadi lah, iaitu Dewan Syahan. Ini Syahan Mukar Islam lah. Okey, alhamdulillah kita masuk. Our next series will be on sales. You don't want to miss that. You want to be present for that. This has been an incredible event. The goal here is your success, providing you resources so that you can be better, be richer, happier. We're doing the work today. We're going to get into it right now. So everybody, thank you. There are people here. There are people who'd be here, and you are. Dia dah suruh untuk tunggu counter F. Counter A, counter D, sini lah. Dia akan bagi sumbangan. Okey. Dia akan bagi latihan dulu. Baru terima. Okey. Nanti kita masuk lah. Tadi saya tunggu counter F dia suruh bagi pas dia. F3. Ini pas dia lah, pas. Ini nanti saya kena pakai dekat baju lah. Okey, kita jumpa masuk dalam eh. Oh, tadi di bawah sana untuk pendaftaran. Ni kita sudah masuk Dewan A. Sekarang kita terus ni, dia akan bagi kita training macam mana mau jual sumbangan semua lah. Macam mana mau jalan semua. Nanti kita beratur, kita keluar sini. Dewan B di belakang sini lah. Belakang sini ada Dewan B. Kita jumpa dengan kita ambil sumbangan lah. Balik ke Dewan. Balik ke Dewan ni. Tak, balik bawa. Untuk buka puasa lah. Oh, ya. Akan bagilah. Okey, alhamdulillah. Ya, macam tu. Okey, sekejap lagi ya. Tak boleh titip buat, saya nak salam. Tuan pun saya nak selfie. Satu lagi, saya ingatkan. Telefon.
Yang kalau boleh elakkan letak di dalam bukit, letak dalam seluar ataupun bukit bawah. Tak nak tuan aku selfie sikit, tak ada. Protokol di sana no selfie, selfie no ambil gambar. No ambil gambar. Faham? Faham. Okey. Yang perempuan pun sama juga hujung. Elakkan terkena tangan tuanku sebab tuanku dia menjaga sembahyang. Okey. Hujung-hujung je. Hujung depan sini, hujung sini. Ha, jangan lebih-lebih pula yang tu. Ha. Tak mahu eh? Ha, ini bukan dia memang tu. Tuanku akan jaga sembahyang. Dia akan pegang hujung-hujung. Tuan-tuan anak perempuan ambil depan hujung-hujung juga. Yang lelaki tak perlu salam. Saya ingatkan sekali lagi, tak perlu salam. Walaupun lelaki sama lelaki boleh salam kan, tapi tak perlu salam. Dia akan jadi drag lambat nanti. So, marafat sembah, menjunjung kasih tuanku, ambil sambut, terus jalan. Nanti dekat depan tu kita ada pegawai akan ikut queue. Okay, lalu mana, lalu mana. Boleh? Kita pulangkan balik. Ingat balik sebab tuan-tuan IC kita pegang. Ha, nanti satu hal pula. Tuan-tuan balik tak ada IC. Ha, so mana yang tak ada apa-apa, barang pun dia tak ada tinggal kat sini, dia tak ada apa-apa hutang barang pun, boleh terus turun ke dewan makan. Turun ke kanan. Ha, tak apa, nanti ada Ashif. Dia sebelah sana, sebelah sana, terus sebelah sana. Ha, nanti ada petugas akan bantulah tadi. Alright. Tu fakir miskin semua sudah pergi dah. Sekejap lagi mualaf lah. Mula-mula fakir miskin semua pergi. Kita kan golongan asnaf. Sekejap lagi saya pergi dah. Mualaf. Semua dah start. Handphone kena silent. Handphone tak boleh tangkap gambar. Nabil. Sekejap lagi masuk. Handphone masuk poket dekat seluar. Okey. Lepas ambil kita sambung. Sudah pukul 8:30 lebih, saya pun baru balik dah. Tadi pukul 6 baru Sultan tu datang dan menyumbangkan, beri sumbangan. Kami tunggu dari pukul 3 lah. Pukul 6 baru sampai. Itu pun kita tak boleh jabat tangan apa-apa. Kita kena buat macam ni juga. Buat macam ni dah ambil sampul surat. Itu saja. Tak apalah, surat apa itu sampul surat. Dan ini saya tunjuk. Ini sampul surat sudah dapat. 500. 500. Okey, assalamualaikum.